Rehan dan Lisa sukses mendapatkan medali emas pada ajang SEA Games 2023 di kategori individu sektor ganda campuran. Rehan Lisa berhasil menekuk pasangan Thailand melalui rubber game dengan skor 20-22, 21-8, dan 21-16. Sempat tertinggal 13-18 di babak pertama, Rehan Lisa berhasil menyamakan kedudukan menjadi 18 sama. Namun mereka gagal mengambil game pertama dengan skor tipis 20-22. Di babak kedua dan ketiga, Rehan Lisa lebih agresif menyerang. Pukulan-pukulan smash Rehan dan sergapan Lisa di depan mampu mengungguli lawan dan memenangkan pertandingan. Ini pertama kalinya Rehan dan Lisa mengikuti ajang SEA Games. Akan tetapi hasil ini sangat-sangatlah bagus untuk karir mereka ke depan. Air mata kebahagiaan pun tak tertahankan oleh Rehan dan Lisa saat bendera dan lagu kebangsaan dikumandangkan. Wajah lepas pun terpancar dari mereka berdua setelah cukup tegang, mengingat di sektor ganda campuran memang ditargetkan oleh Kabid PBSI agar bisa meraih medali emas di edisi kali ini. Selamat Rehan dan Lisa.